Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Ya jumpa lagi di channel saya dan kali ini saya ada di Pasar Sapi Krek atau Pasar Hewan Krek ya, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023. Kita coba review harga yang terbaru ya untuk sapi betina. Bakalan ini bos ya, kelamin betina dan untuk si atau umur ini di bawah 1 tahun atau mentok-mentok ya 1 tahunan bos. Limosin ya, kelaminnya bagus banget, dugul atau tidak bertanduk ini bos, bagus ini. Kita coba tanya harganya bos ya. Cantik ini sapinya, warna juga merah, khasnya limosin. Oke, lagi betul mas. Harganya 45. 45 ini bos. Siap. 45 atau 14.500.000 bos ya. Dapat betina jenisnya maso limosin, dugul atau tidak bertanduk yang ini. Cantik banget ini sapinya. Cocok banget buat ini ya, calon indukan ya. Karena apa tadi, kelaminnya bagus, membleh dan kaki-kaki juga aman, bagus, dugul atau tidak bertanduk. Ya, 14.500 dan harga juga masih nego ini. Lah untuk yang semetal ini yang tadi untuk harga 13.5 ya, Mas. Atau 13.500.000 yang ini. Beda spek, beda harga, Bos ya. Lebih bagus yang limosin tadi. Usia sama, spek berbeda. Oke, yang ini untuk harga 13.500. Ini 14.500.000. Oh, ini 48. 48 atau 14.800.000, bos. Super banget memang ini, bos ya. Oke, jenisnya masuk pegon, sewemok banget bokongannya ini. Sewemok banget kayak Mbak Eni ya, ya. Ini mau nih, kono mau. Oke, mantap ini bos ya. Bokongannya bagus dan sewemok, kaki-kaki seperti ini. Jenisnya masuk pegon merah ini bos. Dugul atau tidak ber, tapi kalau menurut saya, meskipun super seperti ini, tetap saya milih yang seperti ini bos. Ini kelaminnya bagus loh bos. Ya, kelaminnya bagus. Ini kelaminnya agak mendelep ini bos, karena terlalu gemuk bokongannya. Khawatirnya apa? Macer. Oke, lanjut. Kita geser yang sini. Ini juga sama 14.5, Mas. Harga sama 2 ekor, Bos. 14 juta. Oh, 38 nggih. 14.500.000 juga sama ini, Bos. Ada 2 ekor ini ya, jenisnya sama limosin cross. Kalau yang ini, ini sama-sama bagus menurut saya. Kaki-kaki juga seperti ini sama ya. Bagus dan panjang, lebar juga sapinya. 13.8 ya, Mas. 2 ekor sama. 13.800.000, Bos. Ada 2 ekor. Yang satu Marlboro, yang satu limosin cross, Bos. Kelamin betina semua, usia sama. Kaki-kaki gode untuk yang semetal Marlboro-nya ya.
Yang ini? Nah. Ini usia atau umur sama ya, sekitar 9-10 bulan mas ya. Seperti ini. Untuk harga 13.800.000. Oke, kita lanjut. Kita geser lagi, campur di pedetan. Mas, G. Kita campur di pedetan, bos. Solas punjul atau 11 juta lebihan, bos. Limosin. Usia atau umur sekitar 7-8 bulan, bos, yang ini ya. Warnanya bagus. Bulu juga halus banget ini, bos. Ini gue sampein, mas? Enggak ya? Masih acara tawar-menawar. Tawar-menawar, belum deal. Minta berapa ini, mas? Mintanya 9.000. Oh, cantik memang, bos. Warnanya. Iya. Pekon. 9.000 atau 9 juta, bos, yang mintanya ini belum deal ini. Jenisnya masuk pekon, kaki-kaki bagus, gede, dan kepala juga cantik banget ini, bos. Oke, 9 jutaan bos mintanya. Dan kita geser yang ini. Ini ada limousine cross, panjang banget, 12.5 atau 12.500.000, dan harga juga masih nego bos ya. Cantik sapinya ini, dan calon-calon indukan super juga ini bos. Kakinya mantep. Nah, bagus kakinya, bos. Makanya juga bagus ini. Nah, dijamin makanya bagus, bos, ya. Calon indukan super ini. Dan untuk usia atau umur ini sekitar 7 bulanan ada. 7-8 bulan. Bagus ini, bos, sapinya, bos. Oke, ya, lanjut lagi. Kita lihat kayak pendilane bos, susone. Meskipun masih usia muda, tapi susone juga kelihatan bagus bos. Masuk ini. Mas, matur suwun Pak Bos ya. Kita lanjut lagi. Kita campur di pedetan bos. Masuk ke dalam sana bos ya, pedetan. Oke, kita masuk ke dalam sini. Semetal pegon bos, harga berapa nih Pak Bos? Harga berapa? 10.000. Oh, 10.000. 10.000 atau 10 juta bos, milihnya Pak Bos. Masih bisa nego atau masih bisa kurang bos ya? Jenisnya masuk semetal pegon, kelamin betina, dan untuk usia atau umur ini sekitar 6 bulanan bos. 6 bulanan ada seperti ini ya. Warna bagus pegon. Kombinasi warna putih seperti ini, bos. Ini juga nanti kalau gede dewasa ya, hamil, anaknya insya Allah seperti ini, bos. Semetal. Ya, 10 juta. Masih nego. Terima kasih ya, Pak De ya. Siap, sama-sama. Cakep ini. Kita campur di pedetan bos ya, ini ada dua ekor pedetan. Mas, harga berapa mas? Limousine cross sama. Oh, 7 jutaan bos, sama. Ada dua ekor, harga masih nego. Yang ini limousine cross bos ya, yang satu, dan yang satunya pegon. Oh, sus. 7 juta nego. Berarti netnya berapa? 65 mas. Untuk net 65 saja bos, dijual ini ya, 6.500.000-an untuk harga pasnya. Usia atau umur ini sekitar 4 bulanan ada. Ya seperti ini, 4 bulan sampai 4 bulan setengah. Mas, terima kasih. Kita geser miliknya Pak De. Pak De, pinter Pak De, amit Pak De. Wolongewu, siap. Kita geser di Wolongewu atau 8 juta, yang ini pegon, kelamin betina ya, yang ini
usia atau umur sama bos dengan yang tadi ya, 4 sampai 5 bulan lah ini bos. Cukup tebel yang ini sapinya, tebel sapinya, punggung rata, kaki-kaki bagus. Oke. Okay. Ini juga sama Pak De, 8 jutaan juga ya. 8 jutaan. Oke, harga sama bos, 8 jutaan ini. Lanjut lagi. Nah, kita geser di pedetan yang sebelah sini bos. Pegon ini bos ya. Ini usia atau umur mungkin sekitar 5 bulanan bos. Harga berapa nih mas? 6 lebih. 6 juta lebih ya. 6 jutaan lebih jenisnya mas Opegon. Yang ini mas sama 6 limosin cross ini bos. 6 ribu atau 6 juta. Ini juga cantik ini bos. Usia atau umur 4 bulanan kalau yang ini ya. Untuk limosin cross makanya enak ini bos. Memang teman-teman kalau beli pedetan ya, nah dicarikan rumput dulu, dikasih makan seperti kalau doyan ya, berarti ya sapinya sehat dan doyan makan bos. Beda dengan sapi diem aja gitu ya. Nah kita geser yang marun ini bos. Regi pinter nih mas. 65 siap. Oke, kita geser di 65 atau 6.500.000 dapat pegon kelamin betina warna marun seperti ini bos. Cantik ini, bodi panjang, kaki bagus. Cakep ini bos. Rp6.500.000 ini yang paling murah sendiri kelihatannya. Harga berapa nih mas? Ini 4,5. 4,5. Siap. 4,5 atau 4.500.000. Kita campurin pedetan ya. Termurah ini bos. Jenisnya masuk pegon. Lamin betina untuk usia atau umur 3,5 bulan. Ya seperti ini. Ini juga cacingan ini kelihatan ini. Oke. 4,5 ini bos ya. Mas iki tunggale mboten mas e. Ini 5.000 ya mas. 5.000 ini. 5.000 kalau yang ini bos pegon ya. 5.000 atau 5 jutaan. Oke, kita campur di PO bos. Ya, PO. Regi pinten iki Pak Ji? 5.000. 3 ekor. 5.000-an, siap-siap. Lebih murah lagi untuk jenisnya PO ini bos ya. Dibandingkan dengan pegon sama limosin, 5 jutaan. Ada 3 ekor harga sama. Jenisnya juga sama bos, PO. Usia atau umur ini 4 sampai 4,5 bulan bos. Memang PO kalau usia sama dengan limosin, tingginya beda ya, lebih tinggi PO bos. Jokrok dia bos, ya tinggi panjang. Nah ini usia sama dan untuk TB nya juga 1 meter lebih bos. Oke, seperti ini bos. Nah ini dikasih makan ini. Dikasih makan ini bos. Makanya enak ini. Oh makanya enak ini bos. Lanjut. Ya ini kondisi pasar sapi kerek atau pasar hewan kerek bos Kabupaten Tuban, Jawa Timur ya. Pasar ini buka setiap hari Senin. Jadi buat teman-teman bisa merapat langsung di pasar sapi kerek ini. Jam 6 pagi sudah buka bos sampai jam 11 siang ya. Oke, panas banget ya cuacanya untuk hari ini. Dan kita geser di sebelah sini. Dia ada PO, cakep ini bos, semok ini. Regi pinten iki Pak Amit Pak De? Oh 67, cantik ini bos. Siap. 67 atau 6.700.000 bos ya. Jenisnya masuk PO, kelamin betina, bulunya halus banget. Sangat rawat ini untuk PO ini bos ya. Yang rawat ini petani.
Oke. Ini betong ewu ya Pak De. Yang ini betong ewu atau 7 juta. Beda umur ini bos. Beda umur ini. Ini usia atau umur nyampe 5 bulan. Yang ini mungkin yang 6 bulan malah ini bos. Kalau yang ini 4,5 sampai 5 bulan bos. Cantik yang ini. Tebel ya. Oke. Lanjut lagi. Terima kasih Pak De ya. Oke, kita geser yang sebelah sini pegon. Usia atau umur 5 bulanan ada harga pinten iki Pak De Amit Pak De? 65. Siap. 65 bos atau 6.500. Ribu bos ya. 6.500.000 dapat betina pegon bertanduk ini bos. Ini umur atau usia ya sekitar 5 sampai 6 bulan bos. Oke. Lanjut lagi. Ayo Ci, ayo Ci. Kita campur di dorowan PO ini bos ya. Dorowan PO. Dorowan PO. Oke bos. 10 luwih dorowan PO ini ya. 9.000 bos. Iki? Ya. Oh 9, gak sampai 10 bos. 9.000 atau 9 juta dapat dorowan PO bos ya. Ini tadi berapa mas? 10 luwih? Oh 10.5 ya mas. 10.500.000 cantik bos. Kita coba lihat bos ya. Ini loh bos. 10.500.000. Jenisnya masuk PO, kelamin betina, usia atau umur 9 bulanan ada seperti ini. Kaki bagus bos. Ya kaki bagus. Nah ini. Ini pasarnya untuk sepi ya mas pembelinya ya. Harganya gimana mas bro? Turun apa gimana? Turun. Agak turun ya. Agak turun harganya bos. Siap, ini cantik loh bos ini bos. Untuk 10.500.000. Masih nego ya mas? Bisa dinego. Mas ya? Bisa dinego. Masih bisa dinego lagi bos. Gak usah khawatir bos ya. Masih bisa nego. Siap. Ini sudah laku belum yang apa bawa satu ekor ini mas ya? Ya tiga satu ini. Bawa dua tadi? Bawa tiga. Oh tiga, laku dua ya? Alhamdulillah udah laku dua. Wis ayem bos ini es payu loro ngono kuwi. Nek gawe ngopi kok jagane ngopi wis ana bos. Oke, mas matur suwun ya. Terima kasih banyak. Kita masuk ke dalam sini ngadem bos ya di bawah pohon. Lah, karena panas banget ini bos. Cuacanya. Wah, lur bae. Oh, panas banget iki ngadem ning kene enak iki. Oke, kita coba review yang ini. Ini kelamin betina semua dan pegon jenisnya yang satu semetal. Pegon ini pinten mas? 8.800.000. Dapat pegon, kelamin betina untuk usia atau umur sekitar 5 bulanan ada seperti ini bos ya. 5 sampai 6 bulan. Nah untuk yang semetal tadi ini berapa mas harganya? 98. Oke, 9.800. Ini usia lebih muda lagi bos dari yang pegon ya. Ini mungkin ya sekitar 4,5 sampai 5 bulanan ini bos. Kepala porem gede, cantik sapinya bos. Nah ini. Rp9.800.000 dan harga juga masih nego bos. Dapat semetal ya. Calon babon super. Nah kita geser di 8.000-an. Iki wis payu durung. Urung mayu 16. Payu cilik. Oh, cilik payu ya. Iki 8 juta iki barang sama. Loh. Harga sama 2 ekor, Bos. Meskipun besar yang ini, tapi ini jenisnya masuk limosin ya. Memang kalau jenis limosin harga lebih unggul, Bos ya. Yang ini 8 jutaan dapat limosin babon, calon babon super. Usia atau umur ini sekitar 4,5 bulan. Nah, ini juga sama. 8 jutaan usia atau umur ini 5 bulanan ada bos seperti ini. Oke.
Nah, kita geser di 10 juta berapa ini, Pak Bos? 2 ekor sama ya. 10. Dua ekor. Dua ekor 10.500.000-an. Siap. 10.5. Oke. Pas, masih bisa dinego. Ada dua ekor harga sama, Bos. Dua ekor harga sama. Dan untuk usia atau umur ini. Ini umur atau usia ya di bawah, sorry, di atasnya ini. Ini nyampe sekitar 6-7 bulanan ada, Bos, seperti ini loh. 6-7 bulanan ada. Oke. 25. Ya, seperti ini 10.500.000 usia 6-7 bulan. Oke, teman-teman, ya mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi pedetan sama toroan ya, yang terbaru di pasar sapi Krek ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.